Untuk kota besar seperti Jakarta, alat transportasi umum yang nyaman dan reliable mutlak dibutuhkan. Transportasi berbasis rel seperti komuter lain memiliki keunggulan seperti cepat dan mampu membawa banyak penumpang. Namun sayangnya, masalah-masalah seperti over capacity, waktu terlambat atau delay time yang tinggi, serta konflik perlintasan sebidang, terkadang berakibat fatal, masih sering terjadi. Untuk menjawab tantangan inilah, Hutama Modern Mitra membangun Elevated Railway Jatinegara Manggarai Cikini dengan pemilihan metode yang tepat. Nantinya, rel yang saat ini telah beroperasi akan dibangun ulang menjadi elevated railway dan menambah 2 trek tambahan lagi. Ruang lingkup kerja kami meliputi komuter lain, Mainline dan Bogor Line. Adapun pembangunan proyek ini dibagi menjadi beberapa zonasi, antara lain dari pembuatan pondasi sampai terbentuknya pilar. Proyek Elevated Railway Jatinegara Manggarai Cikini menghadapi beberapa tantangan, seperti tetap beroperasinya trek yang saat ini ada, lahan bangunan yang tidak rata di samping trek, serta keterbatasan ruang kerja saat membangun di tengah kota. Kami menyadari, untuk menjadi perusahaan yang kompetitif dan inovatif, kami harus menggunakan metode kerja erection box girder yang terbaik, cepat, efisien, dan dapat menyelesaikan pekerjaan dalam time frame yang telah ditentukan. Atas pertimbangan tersebut, kami memilih metode span by span dengan launcher gantry. Ada 2 tipe launcher gantry yang kami gunakan. Launcher gantry full truss dan launcher gantry combined truss and box. Fleksibilitas dan efisiensi alat ini membuatnya cocok untuk diaplikasikan pada proyek Elevated Railway Jatinegara Manggarai Cikini. Salah satu keunggulannya adalah proses feeding box bisa dilakukan dari belakang, menggunakan self-propelled modular transporter
atau SPMT, sehingga dapat menghemat space kerja dan sumber daya yang digunakan. Proses ini hanya membutuhkan waktu selama lebih kurang 8 hari. Selain keunggulan-keunggulan tadi, metode span by span dengan launcher gantry sangat tepat digunakan pada proyek ini karena mudah untuk dirakit, membutuhkan sedikit pekerja, dan memiliki nilai teknologi yang tinggi. Dan yang paling utama adalah kemampuannya bekerja pada area lengkung yang memiliki radius hingga 300 meter. Inspired by innovation.